Halo semuanya, apa kabarnya? Sekarang kita lagi mau ke Seoul Yokoso ini. Ini adalah ala-ala Korean barbecue, tapi ada sushi dan segala macam ya, lihat deh. Ini letaknya ada di Brosat. Nah, ini tempatnya. Ini adalah restorannya. Ini adalah restorannya. Ini adalah all you can eat. Tuh, kalau kalian lihat. Lucu ya desain ini ya, lampunya. Dan ini adalah set table-nya. Nanti kalau kita bisa Korean barbecue di sini. Seperti itu. Dan terus ini adalah menunya, di scan. Dan satu orangnya itu kalau hari weekend, gara-gara ini hari weekend, kita tuh bayarnya kurang lebih, pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu, itu kalau weekend bayarnya $28. Terus kalau Senin sampai Kamis itu $22 ya kalau nggak salah. Itu kalau menu yang siang. Kalau malam harganya beda lagi. Kalau malam kalau nggak salah Jumat, Sabtu, Minggu itu menu harganya berapa ya? Kayak $44 gitu deh. Pokoknya mungkin lebih banyak kali ya menunya, jadi ya lebih mahal. Ntar kita cobain ya. Jadi ini adalah apa sih namanya tuh menunya. Ini menunya yang makan siangnya cuma sedikit doang. Lihat nih kalau kita mau barbecue, Korean barbecue cuma ada sedikit doang tuh. Cuma ada 4 menu, terus sama seafoodnya cuma ada 1. Ya begitu, tapi kalau yang lainnya tuh ada kayak sushi, nigiri, maki dan segala macamnya lumayan lah gitu. Tuh. Kayak begini. Nanti next time kita bakal cobain yang malamnya, karena kayaknya yang menu makan siangnya nggak apa sih namanya, nggak menarik gitu loh menu apa sih, nggak banyak gitu pilihan makanannya. Nanti kalau malam kita next time kita cobain. Makanannya dateng kayak robot coy. Sushinya boleh. Bye bye. Merci. Bye bye. Ah, kitty, kitty. Mama. Ini sedikit makanannya, lihat tuh. Dumpling, french fries, chicken popcorn. Kalau mereka yang ingin ini aja deh. Tuh, chicken fries, chicken popcorn. Nah, sekarang sushinya ini. Pak. Terkimas. Sushinya yang jenis apa gue nggak tahu. Tapi gue cobain dulu ya. Enak atau enggak? Terkimas. Jadi kayak kurang gitu. Ini adalah Korean barbecue-nya. Let's try. Terus sekarang kita cobain, kita mau nyobain sini nih. Seafood dumpling. Dalamnya tuh ikan
makan di rebung. Terus itu deh dalamnya. Ada jahenya, ada rebungnya, terus ada sedikit meatnya, dagingnya, ayamnya. Lepet. Sekarang kita cobain cara kukuannya ya. Popcornnya biasa aja, kurang bumbu. Nah, kita cobain susunya lagi. Ini kita lagi masak si Korean barbecue-nya. Pasukan tempur. Nah, ini ada si ramen cheese-nya. Mie tuh kayak harus wajib enggak sih? Order di mana-mana mie. Sekarang kita cobain ya. Apapun makannya itu harus ada mie-nya. Ini standar mie. Kayak mie goreng taruh aja. Mie standar mie. Mas, sekarang kita cobain sushi pizzanya ya. Namanya sushi pizza. Aduh, agak ribet ya. Pakai si itu kumpit cobain dulu ya. Menarik. Si bulgoginya. Lumayan. Terus kita cobain si chicken-nya. You want almond? Almond. Udah mulai agak kenyang nih.
feed you what? No, if you don't play with the food. I'm not playing with the food. I am burning the food. See, if you do that, it will be okay. I will call the police. No. Papa, why are we eating? It's your food. Sekarang kita cobain ya. Ini yang babi. Ini ya ibabnya ya, enak ya. Ini spicy ibab. Kita gimana? Mantap. Itu ya semuanya. Paling gue suka tuh ayamnya tadi. Enak-enak. Bumbunya. Bumbunya sosok lah. Karena pernah kayak salah kita juga goreng bulgoginya tuh ke keringan. Jadinya rasanya tuh terlalu kering dagingnya. Dessert time. Nyam nyam nyam. Gak pakai fries tapi. Sekarang dessertnya kita nge-dessert. Dapat es krim gelatus. Kalau makan udah kuat tapi kalau buat dessert, selalu ada. Sekarang ronde kedua. Ronde keduanya, gua order matcha. Nyam nyam nyam. Ice cream. Okay. Look at this. What is this?